Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sharp Channel. Jadi hari ini aku lagi ngebulang bersama teman-teman. Terus ini kita lagi ngebulang di area persawahan, jadi nggak di hutan. Terus hari ini kita ada beberapa sarang yang mau kita cek. Di antaranya ada sarang burung kutilang dan kemungkinan ada juga burung perkutut yang sudah mulai bertelur di musim ini, guys. Oke guys, kembali lagi dengan saya. Terus sekarang kita udah sampai di lokasi yang pertama, yaitu di sarang burung kutilang. Sarang burung kutilang tersebut berada di pohon jati tepat di belakang ini. Ini pohonnya cukup tinggi. Terus beberapa hari yang lalu temanku sempat melihat induknya meloloh. Cuma ini karena berada di ujung pohon paling putit, paling ujung, jadi ini belum dicek. Hari ini kita mau mengecek bersama-sama gimana kondisinya, apakah masih ditempati atau enggak. Jadi tetap ikuti. Sekarang temanku sudah prepare buat naik ke atas pohon, guys. Singkat ya, apa singkat? Oke guys, jadi sayang sekali di sarang pertama yang kita kunjungi, ternyata setelah dipanjat oleh temanku di ujung pohon jati ini, ternyata hasilnya zonk. Jadi sepertinya burungnya sudah keluar dari sarangnya. Soalnya ini baru sekitar 4 hari yang lalu, katanya temanku masih ada induknya di sekitaran sini, tapi sekarang nggak ada suara apapun. Jadi sekarang saya memutuskan buat langsung menuju ke sarang yang kedua. Mudah-mudahan ini masih ada. Yaitu ini adalah sarang burung perkutut yang juga sempat kita temukan beberapa saat yang lalu. Hari ini kita mau mengecek gimana perkembangannya, apakah masih telur atau sudah menetas. Jadi tetap ikuti, guys. Jadi sekarang saya sudah sampai di lokasi sarang burung yang kedua, yaitu sarang burung perkutut.
dan sarangnya tepat di belakang pohon ini. Ini cukup rendah sekali, mungkin hanya berjarak sekitar 2 meteran lah. Jadi langsung aja saya tunjukkan kondisinya kepada kalian. Jadi ini adalah sarang kedua guys, sarang burung perkutut yang mulai bertelur di awal musim ini. Ini sarangnya, kalau orang sini bilang ini pohon apa ya, lamtoro, pohon jiring, orang sini bilang. Ini sarangnya berada di atas ini, bisa kalian cek. Jadi di belakangku ini adalah sarang burung perkutut, dan ini masih bulan Februari ya, akhir Februari. Ini adalah bisa dibilang awal musim burung perkutut mulai bertelur. Biasanya di akhir Februari atau awal Maret itu sudah mulai, dan biasanya endingnya itu sekitar bulan Oktober lah, bulan 10, bulan 11 itu sudah mulai jarang. Dan di bulan akhir bulan 2 ini di daerah sini sudah mulai bertelur, sudah mulai bersarang guys. Dan kondisinya saat ini masih telur, belum menetas. Ini sebenarnya kita sudah menemukan sekitar sudah ada semingguan, cuma ini juga masih belum menetas. Jadi karakteristik sarang burung perkutut di daerah sini itu seperti ini guys. Sarang-sarangnya cukup minim, jadi sangat berbeda dengan jenis burung kicauan seperti burung kutilang atau burung turjan dan lainnya. Sarangnya cukup simpel, hanya dengan beberapa ranting pohon atau rumput. Dan lokasinya enggak tinggi sekali, hanya mungkin sekitar ini mungkin 2 meteran tepat di atas kepalaku. Nah, ini tingginya segini, tepat sekepala, jadi mungkin sekitar 2 meteran. Terus di daerah sini kalau memang sudah musimnya burung perkutut itu hampir mungkin enggak butuh waktu lama buat mencari sarangnya. Soalnya biasanya jarak dari sarang satu dengan sarang lainnya itu enggak jauh, mungkin sekitar 50 meter itu sudah kita sudah menemukan sarang lain. Kalau sudah musimnya itu biasanya di bulan 5, 6, 7, 8 itu biasanya banyak-banyaknya burung perkutut mulai bersarang guys. Ini akhir Februari ini biasanya baru mulai. Oke guys, cukup sekian untuk video kali ini. Jadi hari ini kita melihat dua sarang burung. Yang pertama burung kutilang, sayang sekali kita sudah kelamaan buat mengajaknya dan sudah nggak ada lagi anak burungnya. Terus yang kedua kita melihat sarang burung perkutut dan kondisinya masih telur guys. Jadi mungkin kalau masih ada waktu satu minggu atau 10 hari lagi bakal kita perkembangannya. Untuk video kali ini cukup sekian, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Syarif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.